Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Aura pengantin sudah terpancar dari wajah Heiko van der Vecken. Dirasakan oleh sahabatnya Ayu Ting Ting, yang rasakan ikut kebahagiaan itu. Hari lamaran Rangga Azov dan Heiko van der Vecken tinggal menghitung hari. Jelang hari bahagia itu rupanya aura pengantin terpancar dari wajah Heiko van der Vecken. Sudah dirasakan oleh sahabatnya Ayu Ting Ting tentunya. Seperti yang diungkap Ayu Ting Ting baru-baru ini, Ayu Ting Ting sahabat Heiko van der Vecken itu mengaku sudah merasakan perubahan pada aura wajah Heiko van der Vecken. Sebagai seorang sahabat, Ayu Ting Ting mengungkapkan ikut bahagia melihat Heiko van der Vecken dan Rangga Azov akan bertunangan. Ayu Ting Ting mengaku ikut senang karena sahabatnya itu sudah menemukan tambatan hatinya. Selain itu, Ayu Ting Ting mendoakan agar jenjang pernikahan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov menjadi awal yang baik dan terus bahagia. Lantas Ayu Ting Ting pun mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu menurutnya sudah terlihat dari wajah Heiko van der Vecken. Kelihatan kok dari raut muka Neng Koko kalau Neng Koko itu benar-benar bahagia, apalagi sama si Babang Azov. Nah, kita sebagai para fans Heizover hanya bisa mendoakan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ini agar bisa berjodoh ya, karena doa dan dukungan selama ini kita panjatkan kepada mereka ini, agar ada hasilnya dan tidak sia-sia ya. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini, terima kasih.